Perfect. Looking for
syahdu banget, gila. Ini by the way kita jalan nyantai. Bro, di depan tuh ada orang. Cuman nggak tahu di mana, di belakang masih pada rame. Pada di mana nih orang-orang? Wow, dalam cuy. Nggak tahu gua. Matri kabeh. Bocor, kabelan dos. Ya kan ke kenten. Mana stopernya kok, gak apa-apa aman. Ini jalan. Nemen bro, jalannya gila. Wah gila parah ini mah. Anak 20 loh ini yang lewat. Wis mau ora piki? Gila, bila tunggu pemandangannya cakep banget. Buka jalur baru kita bro. Yang itu udah parah banget, gak bisa lewatin. Kenapa mas? Ya wis, udah gila boy. Motor gua juga gak bisa lewat itu. Dinding yuk. Jadi kalau misalnya Bromo musim hujan tuh sebenarnya pasirnya padat. Buat motor-motor biasa tuh enak. Tapi kalau buat jalur yang ini nih, jalur Toko Jajar nih, Bantengan, nemen bro. Jadi god. Jadi kalau misalnya hujan tuh pasirnya kan ke bawah semua, sampai bawah sama aliran air. Jadi kot gini dia. Kalau musim panas awas ini jadi gampang. Ini jebakan Batman nih, tiba-tiba ada dinding di sini. Situ juga tadi ada dinding. Emang harus dilewatin. Tuh masih pada nyantol di situ. Sebagian udah pada di depan. Mantep nih. Syahdu lah, Bromo tuh emang nggak pernah membosankan, seru sih. Thank you.
ini jadi ban gua bocor kan tadi kan. Di sini teman gua juga yang pakai TS murtad bocor juga bannya. Kita mau keluar dulu nyari tambal ban. Tapi gua kayaknya harus ganti ban dalam sih ini. Bongkar semua ini ban gua. Enggak tahu nanti bisa apa enggak. Kalau enggak bisa ya udah enggak tahu gua. Tuh, parah sih. Ini nih. Masuk aspal. Anjir, kasihan banget motor gua. Ya Allah, karet. Duduknya udah paling depan banget. Dari belakangnya enggak dapat tempat kan. 6 and a half hours later. Oke, mantap, kita udah kelar nambal. Pak. Monggo, Pak. Oke, mantap. Lanjut lagi nih, kita mau rencananya mau ke B29. B29 tuh sekarang katanya jalannya jadi ekstrim. Gak tau sih, kita lihat aja nanti ini gimana kondisi jalannya. Yuk, lanjut. Gatuh Bromo sepi banget. Enak banget kalau udah sepi begini nih. By the way, sekarang kan lagi PSBB ya. Jadi kalau misalnya PSBB, pariwisata kayak gini tuh, gue udah tanya-tanya kemarin, itu masih jalan guys. Jadi buat kalian yang mau main kesini, ya monggo aja. Kalian mau tingkatin perekonomian juga, tapi ada kuotanya. Setiap hari tuh ada kuotanya. Gak bisa sembarangan masuk gitu loh. Jadi di dalam lautan pasti segede ini tuh tetap ada kuotanya. Jadi sehari itu cuma boleh ada berapa orang gitu loh, gak bisa banyak. Jadi PSBB di Jawa Timur ini sebenarnya cuma di kota-kota gedenya doang ternyata. Di Surabaya, Malang, begitulah. Paling belakang sendiri, nggak sendiri sih, paling belakang ada Mas Anggi. Karena kalau KTM itu guys udah ngelewatin jalur, itu biasanya ngerusak jalur. Yang tadinya nggak dalam jadi dalam, yang tadinya jalurnya fun bisa jadi hard kalau habis dilewatin sama motor kayak begini. Betul tidak? Siap. Nunggu ana? Dilunggui. Dilunggui. Mundur titik. Gas. Berdoa ya mas. Gak iso. Angkatan buri nih. Wah, enggak sayang.
di jalur kayak gini, single track kayak gini, kita nggak bisa speed limitan ya, nggak bisa kecepatan tinggi karena bahaya banget. Sebelah kiri itu udah jurang, sebelah kanan jurang juga walaupun jaraknya agak jauh. Kalau kiri ini udah jurang banget, tuh jatuh ke sana, udah balik ke Bromo lagi. Benamin cabang bayi, ya Allah. Jadi setelah istirahat lumayan, ini sekarang jam 3, kita mau putar balik karena nggak nutut dan waktunya nggak cukup. Jadi karena di Surabaya itu kan ada PSBB, Sidoarjo ada PSBB, kita nggak bisa pulang malam-malam, jadi kita pulang aja, belum nanti angkat-angkat motor, ganti baju, ya kan? Perjalanannya dari Bromo Surabaya, ya kak mas? Oke. Sampai lurus aja. Lanjut ah? Pil up lurus. Nah. Backtrack. Ayo pulang. Ini sebenarnya di depan sana, kalau kita lanjutin itu ada obstacle yang lumayan susah. Jadi ini kalau kondisi cuaca kayak gini sih harus tarik-tarikan ya. Motor gua pun kayaknya harus ditarik juga. Jadi ya bayangin aja narik-tarikan sampai 20 motor. Ogah deh. Nah, kita pulang aja, pasti lama ini kalau di sana nih. Tadi gua nyangkut di pohon ini anjir. Mana motor tinggi banget anjir. Alhamdulillah turunnya tuh gak sesusah naiknya ya. Naiknya tuh lumayan susah karena licin banget ya. Kalau turunnya tinggal perosotan doang, tapi ya cuman ngeri-ngeri dikit aja karena licin banget. Jalan-jalan begini, perosotan bro. A few inches later. Wow, udah keluar sekarang. Macem-macem nangkono tajan, cok. Syahdu. Poin yang belakang, simpangan. Ya kalau Bromo mah jalurnya gini-gini aja udah, rata-rata ya, model-model aneh. Itu pohonnya anjir pada turun semua. Syahdu banget guys. Enak banget ini. Hutannya tuh udah ada kabut-kabut tipis gitu ya, keren banget ya. Asyik, seneng banget ini gua di sini. Udah bahagianya gua tuh udah ada. Cuman ada di motor trail guys. Kegiatan yang bisa bikin gua bahagia gitu loh. Udah cuman nge-trail doang, gila. Jancuk kaget tau. Loh ya apa rek? Tipu hari ini. Ayo ndang cu. Syahdu banget guys. Gila keren banget ini jalurnya nih. Syahdu banget, gila. Tembok nih. Awannya tembok kabutnya.
ditobrok lho. Ngawur kok. Ditobrok aku. Gak apa-apa.